Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Kali ini kita akan melihat pembuatan cireng cimol otak-otak. Cireng ini isinya berbagai macam isi ya. Salah satunya ada yang cireng isi ayam. Nah, ini cirengnya digoreng terlebih dahulu. Ini satu bijinya cirengnya harganya 2.000. Di sini saya beli 10.000, jadi dapat 5 buah cireng dengan beraneka macam isi. Ini setelah matang cirengnya diangkat, ditiiskan terlebih dahulu, kemudian digunting, dipotong-potong ya cirengnya. Nah, digunting seperti ini supaya memudahkan kita untuk memakannya. Kemudian setelah ini saya memilih yang rasa balado. Di sini kalau mau rasa jagung bakar juga bisa, tapi saya memilih yang rasa balado. Nah, ini bumbu baladonya dituangkan ya. Kemudian dicampur rata. Ya, ini sekian dari saya tentang cireng cimol. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.